Iya, untuk kita bisa bertahan hidup di dalam game ini. Jadi ada sistem makan atau dimakan. Iya, ada kayak gitu. Memakan atau dimakan. Iya. Itu kutipannya siapa itu? Patrick lah. Oh, Patrick. Siapa lagi? Lihat. Dunianya indah sekali. Bukannya si Sandy. Bukan. Oh. Buset. Keren ya. Percaya nggak admin jadul kalau ini gamenya gratis? Ini gratis loh. Oh, gratis ini? Ini gratis. Oh. Yang bayar itu gacanya. Nanti gacha itu akan keluar. Judi. Beberapa patung ini tersebar di berbagai tempat, katanya sebagai simbol perlindungan The Seven. Dari ketujuh dewa, dewa yang ini memiliki kendali akan angin. Oh, jadi di dunia ini nanti akan ada tujuh kota, tujuh negara yang dipimpin oleh tujuh raja. Bukan Sultan. Tadi tujuh, bukan tujuh dewa. Tujuh dewa. Dewa. Dari ketujuh dewa. Dewanya. Kalau nggak salah ada elemen-elemen. Iya, nah itu elemennya nanti. Itu judulnya Pengembara yang Menangkap Angin. As we all know, poetry and language flow like the wind. Bahasa dan puisinya semua terbawa oleh angin. Wah, gila. Jadi dia orang-orang ini, orang-orang negara ini atau yang dipimpin sama dewa angin ini, dia membawakan puisi atau syair itu seperti terbawanya biji dandelion. Tuh tahu nggak biji dandelion itu kayak bunga, yang bunga itu yang bisa ditiup, kalau ditiup dia terbang. Nah itu dia akan mengeluarkan syair-syair yang merdu. Itu susah loh cari dandelion tuh. Dandelion ya lumayan. Harus apa, mendaki puncak gunung. Iya. Itu ada di ujung kan. Iya. Jarang-jarang itu. Iya. Jadi misi utama kita pertama ini adalah mencari tahu siapa dewa angin tersebut. Sambil kita mencari tahu, kita harus mengumpulkan bahan-bahan seperti ini tuh. Ini juga harus di enggak kena. Hey, apakah sini. Itu harus di iya ah. Ini daging. Wah, tidak dapat. Jadi mangsa itu ya. Iya. Jangan jauh-jauh dari Paimon. Oke. Okay. Ini juga jadi sebagai petunjuk ya Paimon. Iya, Paimon itu dia kan dibilang sendiri Gaiden. Partner. Gaiden, iya, guide itu partner. Partner itu teman pendamping. Iya. Partner terbaik perjalanan iya. Yang ada. Jadi kayak turis di. Iya, iya itu guide-nya. Tour guide. Iya, tour guide. Petualang dia. Nah, ini ada renangnya tuh. Renang butuh stamina loh. Staminanya itu yang kuning-kuning ini. Nih, kuning-kuning iya, ini. Kursornya. Ini kalau habis ya tenggelam. Mau tahu kalau habis gimana? Jangan nanti. Wah, jangan ininya, nanti tamat. Bukan tamat, kalah. Nah, ini patungnya. Tuh, Dewa Angin. Iya, Dewa Angin. Legend of Aang. Apa tak? Bukan. Oh, bukan. Oh, beda lagi ya. Oh, nah, salah pasti server sentuh. Berarti. Pasti sentuh dia akan resonansi. Nah, begitu itu namanya resonansi. Hmm. Resonansi jadi tercipta energi elemental yang dia akan mengalir kepada dianya tuh. Elementalnya masuk jadi dia bisa mengendalikan angin. Yeah. Elemen di sini ada 7 by the way. Oh, kebuka semua mapnya kan? Wow, tadi kayak seperti pulau yang nyatu ya. Iya, begitu. Rasanya pasti buka Nah, iya ini ya. Ini namanya patung goddess. Nah, ini juga ada tuh patungnya. Tuh. Cuma kita belum bisa karena kita harus menjelajah ke depan. Kita harus menjelajah tuh. Iya, apakah kamu barusan merasakan elemen? Iya. Hanya dengan menyentuh patung kamu dapat berkat dari elemen Anemo. Iya. Anemo juga angin. Nah, di sini nanti ada opsi. Makanya dibaca dulu. Banyak orang di dunia ini yang ingin menguasai kekuatan elemen, tapi tidak ada yang bisa mendapatkannya semudah kamu.
Sepertinya aku tahu kenapa, karena titik-titik atau mengerikan sekali. Oh, jadi kayak apa Iya, ini ya? jadi kayak visual novel. Iya. Ini gamenya jadi RPG, jadi kayak visual novel. Jadi kita harus benar-benar Menjawab membaca. pilihan. Iya, Menjawab. Iya. membaca cerita, ininya juga. Jadi seolah-olah kita terbawa dalam situasi dalam Iya. game tersebut. Iya. Begitu admin Zadul. Jadi Jadi saya akan bermain. memilihnya. Jadi bermain sambil berpikir ya. Iya, sambil mikir, nggak asal main ini. Jangan jangan asal pilih-pilih ya, jangan jadi tim skip story. Tim skip story itu story kayak gini ya nggak dibaca. Jadi pencetnya spasi terus kayak gini. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Iya, kota Mondstadt ini namanya. The city of wind because they worship the god of animal. Sekarang mereka muji dewa Anemo. Di sini berarti dia belum, dia di sini agamanya itu agama Anemo namanya. Gak ada agama Kristen, Buddha, Hindu, Islam, gak ada di sini. Di sini agamanya itu Anemo, terus apa lagi? Nah, ini karena mereka menyembahnya dewa di sini. Sama juga ini game ya. Ya iya deh, karena ini game jadi dia masih masih membawa apa namanya? Istilah istilah-istilah kayak game-game jadul atau folklore lah bahasa ya. Itunya. Nah, ini penyair. Jadi penonton tidak perlu tersinggung. Ya, emang tidak perlu karena memang ini sebuah karena sejarah. Ini juga iya. sejarah karena memang sejarah zaman dulu itu memang iya. dia tidak Karena kan ada kita ini. Ngomongin tadi kan betul. Agama gitu tuh. Iya, ya betul. Ya kan takutnya sensitif atau gimana. Ah. Iya sih. Nah, ini di sini nah, nanti kita akan nah, menghadapi monster. Ini Lihat beda tuh. ya. Iya. Nih. Wow. Tekan E untuk menggunakan skill elemental. Ya, kalau di sini beda ya. Gini. Tuh. Dor. Tapi kebakar gitu. Ah. Tekan E dan tahan untuk meningkatkan kekuatan. Oke. Okay. E-nya wow, ditahan. Jadinya dua tuh. Dor. Berani. Ini makhluknya kayak mirip amuba. Ini slime. Tekan Q untuk menggunakan. Jadi gini. War. Terbang. Banyak wow. api itu kan elemen api. Iya. Kalau di laut sama angin kan banyak tambah itu ya. Iya. Tambah berkobar gitu. Ya karena itu namanya resonansi. Resonansi itu jadi dia menyebar dan menyatu. Dia menyebar dan menyatu. Jadi kayak kayak sebuah ledakan tuh. Ledakan kan gini, tapi dia kan menyatu dulu, sebuar gitu. Jadi ini namanya ada resonansinya dan ada kanannya, gabungan ya. Gitu. Ini juga ada alkimianya loh, jangan macem-macem. Tuh di sini juga ada tuh. Tahan ALT kiri untuk memunculkan kursor. ALT kan gini tuh. Dan klik ini, pesan penting. Ini juga dibaca tuh. Jadi ada unsur ilmu sainsnya gitu. Ini ada sainsnya karena ini ada reaksi elemental. Reaksi elemental itu ketika elemental yang ini bergabung dengan yang itu. Tadi kita lawan slime-nya yang apa warnanya? Yang merah kan? Enggak, yang itu yang biru. Yang biru itu yang pertama, yang ini. Yang, oh iya, yang merah. Nah, ini tadi merah kan? Itu iya. api. Api. Api kalau kena angin gimana? Makin membesar kan. Besar, iya. Nah, itu namanya reaksi elemental. Jadi kalau angin digabung sama api dia nanti kebakaran hebat. Nah. Jadi nantinya whirlwind. Aduh, bahasa itunya apa ya? Gitulah pokoknya. Nah, api itu kalahnya sama apa? Api kalahnya sama air. Kurang tepat. Kalau itu nanti jadinya vaporize. Vaporize itu jadi kayak batu. Bukan. Apa namanya? Api. Bukan vaporize itu jadi kayak kayak apa ya? Bukan kayak meleleh, jadi menguap, menguap. Jadi uap gitu ya. Iya, jadi uap vaporize bus gitu. Api masih bisa kalau sama air. Api itu kalahnya sama es. Es. Nanti dia kalau itu apinya itu nanti melempem. Pss. Jadi dia nanti jadi uap. Bukan jadi uap apa itu? Wow, wow, kayak naga yang di opening tuh ya. Iya. Wow. It's heading towards the heart of the forest. We must proceed with caution. Kita harus berhati-hati. Perceive the caution. Oh, ngomongnya kita harus berhati-hati. Oke. Okay. Nah, ini juga ada tuh. Ada momon-momon begini nih. Yeah. Yeah. Wow. Wow, dia udah level 2 tuh. Windwheel.
Musuhnya udah level 2 ya. Iya, kita udah... kita juga nanti bisa naik. Kita naik levelnya di game ini beda, naik levelnya bukan ngelawan monster. Jangan lupa like, subscribe.